Halo sahabat Feral Bramasta dan Feby Rastanti, kembali lagi di channel Paris TV. Namun sebelum kita mulai video kita kali ini, sahabat semua jangan lupa ya untuk dukung channel ini terlebih dahulu. Ya, cara yang cukup mudah, sahabat semua silakan untuk sekarang juga menekan tombol subscribe ya. Ya, sekarang juga sahabat semua silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Feral Bramasta dan Feby Rastanti. Oke, sahabat semua, kabar terbaru dari Feral Bramasta dan juga Feby Rastanti. Ya, hari ini Feral Bramasta lagi disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang sangat istimewa, seperti Feral Bramasta syuting Boy Don't Cry. Iya, bersama dengan Boy Squad, Feral Bramasta syuting di tempat peternakan ayam. Terlihat Feral Bramasta begitu luar biasa mencoba beternak ayam di tempat peternakan ayam, yang membuat Feral Bramasta semakin dikenal oleh orang banyak. Ya, Feral Bramasta syuting di acara tersebut dan mencoba kehidupan-kehidupan orang-orang yang terus berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Ya, itulah Feral Bramasta mencoba hal tersebut. Ya, tentu saja memberikan kita pelajaran bahwa kehidupan ini harus kita jalani dengan penuh bersyukur. Ya, dikarenakan banyak orang yang lebih membutuhkan daripada saat ini. Oke, dan sedangkan kabar terbaru dari Feby Rastanti, ya, Feby Rastanti lagi disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang sangat spesial. Ya, seperti malam minggu kemarin, Feby Rastanti ternyata lagi menonton konser Westlife. Terlihat dalam instastory terbaru dari Feby Rastanti, Feby Rastanti menuliskan, "Malam mingguku nonton Westlife dan ternyata bersama dengan Yuki Kato." Ya, sungguh luar biasa ya, penampilannya sangat luar biasa, membuat Feby Rastanti terkagum atas grup band Westlife. Ya, semangat terus buat Feby Rastanti, semoga dilancarkan dalam setiap kegiatan, juga setiap urusan. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan buat sahabat semua, jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.